Apakah suara saya terdengar? Dengar? Kedengaran? Ya, oke. Kedengaran dulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di webinar Kata Mahakam ke-15 hari ini pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020. Kami harap Bapak dan Ibu semua yang telah hadir dalam ruang virtual hari ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tidak kurang suatu apapun. Syukur Alhamdulillah kami sudah masuk ke webinar seri kedua, tepatnya webinar yang ke-15 hari ini. Dan kami akan, rencananya akan sampai dengan webinar 16 terlebih dahulu untuk fokus ke pengajaran, baru kita akan teruskan di kemudian hari ya. Jadi kayaknya masih ada dua kali webinar untuk kita berbagi ilmu, saling sharing informasi. Nah, untuk webinar hari ini saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri yang telah berkenan membagi ilmu kepada seluruh hadirin. Yang pertama adalah kepada Ibu Dr. Julia Stuti. Ibu Dr. Julia Stuti, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Beliau adalah dosen dari IAIN Palu. Kemudian pemateri kita yang kedua yaitu Ibu Dr. Madlia Pratiwi Zamrudin. Selamat siang Ibu. Beliau adalah dosen dari FIB Universitas Mula Warman. Nah, dua pemateri kita hari ini akan membawakan topik dengan tema besar Intercultural with Literature. Ya. Nah, nanti akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Famala Eka. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu Famala, beliau adalah dosen dari FIB Unmul ya. Nah, saya informasikan bahwa untuk seluruh peserta mohon untuk mute suaranya agar tidak mengganggu jalannya webinar hari ini. Kemudian untuk penanya nanti bisa langsung memberikan komen, bisa juga mendiskusikan topik hari ini atau bertanya melalui kolom komentar chat box pada Zoom atau juga pada channel YouTube. Nah, nanti akan ada tim kami yang akan mencatat pertanyaan dan nanti akan ditanyakan oleh moderator di sesi diskusi. Nah, nanti juga akan kami informasikan link exit ticket atau presensi untuk keperluan sertifikat. Perlu kami ingatkan bahwa penulisan data nama, data email pada exit ticket tersebut harus sesuai karena nanti menggunakan auto aplikasi. Jadi apabila ada kesalahan penulisan nama, maka nanti sertifikat yang didapatkan juga akan keliru. Baik, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai untuk webinar ke-15 hari ini. Untuk selanjutnya kami silakan kepada moderator Ibu Famala Eka. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Norma. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Famala Eka Sandi Rahayu sebagai moderator untuk webinar hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kami di webinar series Kata Mahakam yang ke-15 hari ini dengan tema besar Intercultural with Literature. Saya juga berterima kasih sebesar-besarnya untuk partisipan yang telah bergabung dengan kami untuk diskusi dan juga berbagi ilmu sehingga nanti di akhir seminar ini kita harapkan kita mendapat banyak informasi, banyak ilmu pengetahuan yang dapat memperkaya pengetahuan serta perspektif kita. Jadi webinar series hari ini akan kami bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi dari narasumber pertama, yaitu Ibu Dr. Marlia Pratiwi Zamrudin. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Kemudian dilanjutkan oleh materi dari Ibu Dr. Julia Stuti Sirajuddin Siddiq. Beliau adalah dosen IAIN Palu. Dan selanjutnya sesi keduanya adalah tanya-jawab. Ya, masing-masing pemateri akan menyampaikan materinya selama sekitar maksimal 20 menit. Lalu untuk sesi kedua tanya jawab akan dilaksanakan sekitar 20 sampai 30 menit. Baik, kita akan mulai dari pemateri pertama yaitu kepada Ibu Marlia Pratiwi. Kita sudah tersambung dengan Ibu Marlia Pratiwi. Ya, halo, apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Baik, sebelum
Ibu Madlia Pratiwi menyampaikan pemaparannya. Saya akan membacakan CV beliau. Jadi Ibu Madlia Pratiwi ini keilmuan di bidang bahasa, sastra dan budaya serta bahasa dan sastra Inggris. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Malang, S2 di Universitas Canberra, S3 di Ilmu Linguistik Universitas Hasanuddin. Beliau sekarang bekerja di Universitas Mula Warman sebagai dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Fakultas Ilmu Budaya. Ya, silahkan kepada Ibu Madlia Pratiwi, kami persilahkan waktu dan tempat. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Bu, kedengaran. Tema yang akan saya bawakan hari ini judulnya Multiculturalism in Literature. Saya akan coba share screen-nya ya. Multiculturalism in literature, I will talk about the concept first. Ketika membicarakan konsep multiculturalism in literature, kita tidak hanya akan membicarakan bagaimana kompleksnya, banyaknya culture yang ada di dunia ini, tapi juga apa sih yang terlibat di dalam multiculturalism in literature. Jadi tidak hanya terbatas ke intercultural, tapi juga berbagai culture yang mungkin akan terlibat di dalam keterlibatan kita ketika membaca karya sastra. Yang pertama, ketika mendefining culture, ada beberapa experts yang mengemukakan pendapatnya itu dimulai sudah sangat lama sekali ya. Diawali dari Edward Sapir di 1956, who said that culture is the pattern of life within a community. And then T.S. Eliot in 1961, that culture is the entirely socially transmitted and common behavior patterns. Kemudian ada Hood di 2014 yang menyatakan bahwa culture is the way a nation perceives the world, the way of thinking, value system, basic assumptions, and the lifestyle of the nation. Kemudian saya juga sampaikan bahwa culture is often described as a structure that is constructed in the society. Nah, when we are talking about culture, we will also talk about ideology, karena ideologi itu tidak bisa terpisahkan ketika kita membahas kebudayaan, karena kebudayaan itu muncul menghasilkan ideologi, dan ideologi juga menghasilkan kebudayaan, jadi mereka tidak dapat dipisahkan. Pertama adalah, ideology needs to be analyzed systematically in the study of language and through literature it can help to understand both. Jadi ketika kita ingin membahas ideology, mungkin di study of language kita akan membicarakan ideology, tapi juga ketika kita membaca karya sastra, kita pasti akan melibatkan sadar atau tidak sadar tentang ideologi, apakah ideologi tentang tema yang diangkat atau ideologi dari si penulis karya sastra tersebut. Jadi ideologi itu adalah organizations of opinions, attitudes, and values, a way of thinking about man and society. Seperti Adorno sampaikan bahwa we may speak of an individual's total ideology or of his ideology with respect to different areas of social life, such as politics, economics, religion, minority groups, and so on and so forth.
Nah, ketika menyangkut ke ranah multicultural literature yang merupakan fairly new genre that came to existence in the 1960s, memang multicultural literature itu is a result of the anti-racist movement and a reaction to the lack of representation in literature. Jadi munculnya term multicultural literature itu adalah ketika munculnya faham bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang bersikap rasis dan bahwa ada kelompok lain yang menolak sikap rasis tersebut, disitulah mulai muncul multicultural literature. Seperti Biko Parekh also said that it is neither a political doctrine, jadi ada melibatkan unsur politik di dalamnya, mau tidak mau dan pasti terlibat, nor a philosophical issue, but actually a perspective on as a way of viewing human life. Increasing cultural diversity focuses on the promotion of rights for different religion and cultural groups. The rights for cultural groups form basis for multiculturalism. And then another statement also said from James Trotman that multiculturalism is valuable because it uses several disciplines to highlight neglected aspect of our social history, particularly the histories of women and minorities, and promotes respect for the dignity of the lives and voices forgotten. By closing gaps, by raising consciousness about the past, multiculturalism tries to restore a sense of wholeness in a postmodern era that fragments human life and thought. Kim Lika also said that the basic premise of multiculturalism is that membership in a cultural community is essential to our personal identity and provides individuals with the necessary framework to exercise their true liberty. Jadi, multiculturalism in literature can be summed up as, first, it describes how people live in different parts of the world, how they, for example, how they have their breakfast or how they wear their clothes. And then the second is, they features characters and themes from countries around the world. And then they also presents an accurate representation of the culture it portrays. And it must be free from stereotypes or beliefs about a particular group that are oversimplified or based on generalizations. Some of the culturalism in literature tries to their best to be as best as they can portray the real life situation in the culture that they are representing. The role of multiculturalism in literature is, first, it can show the cultural authenticity because as we understand that literature is the portrait of the situation, the culture that is shown in the literary work, they show the cultural authenticity. And then next role is to improve some concept about how we perceive our own culture, how nomornya. We perceive another 033, 032, 064, 99. Then they promote understanding among cultures so that there is no longer the term of high culture, low culture, or better culture or worse culture. Multicultural literature that brings people together. So the main role of the multicultural literature is that how we show that the different culture is means just they are different, not being bad or good, higher or lower culture. And then from the literature, stories can generate an attitude that does not see race as a barrier, but as a natural identity making up the beauty of our world as a whole. And then hopefully that exposure to multicultural literature can result in action that does not discriminate against any individual,
regardless of race, religion, gender, sexual orientation, ability, and other differences. So it means that multiculturalism here doesn't limit themselves in literature, in whether we have like this Japanese culture or a different race, but also we come into the field of religion, gender, sexual orientation, ability, and other differences that we possess or we perceive throughout the world. To sum up my very brief presentation, as we learn more about other cultures, we also learn more about our own cultures and about ourselves. Learning new cultures gives us new ways of thinking, how we may think, feel, and act. So it means that when we learn about other culture, we are no longer come into conclusion that our culture is the only culture that we can learn, but also help to perceive how we think, feel, and act about other culture. And as cultures differ from one to another, the communication process, practices, and behaviors of people involved will be varied as a result of different point of view in looking at the world, which lead to ideology. Nah, ketika berbicara ideology, it means that we talk about, kita berbicara mengapa ada orang yang memilih untuk menggunakan kata mobil, ada yang memilih untuk menggunakan kata sedan, ada yang memilih untuk menggunakan kata kijang, for examples. Kemudian juga, misalnya, kenapa ada orang yang memiliki dialek tertentu, apakah itu memang dialeknya dia atau disengaja atau tidak. Jadi banyak alasan yang menjadikan itu adalah sebuah ideologi. Begitu. One more important thing being understood in the intercultural communication process, intercultural in literature, is that from one culture to another must have one underlying same notion of knowledge, in this case language, which is the general concept of literature. Jadi ketika kita bicarakan multiculturalism in literature, intercultural in literature, aspek-aspek yang tidak akan tertinggalkan adalah the keywords are culture, kebudayaan itu sendiri, kemudian ideologi apa yang terkandung lewat bahasa yang digunakan dalam karya sastra yang akan melibatkan kemudian dua keyword selanjutnya adalah bahasa dan karya sastra. Demikian, terima kasih penjelasan singkat dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Madelia Pratiwi atas pemaparannya tentang multicultural and literature. Jadi dari pemaparan Bu Madelia Pratiwi tadi kita dapat mengambil kesimpulan untuk menghargai budaya orang lain supaya bisa menghargai budaya kita sendiri dan juga memperluas spektrum paradigma kita untuk menghargai perbedaan yang ada. Sebenarnya ini sangat cocok sekali untuk kita di Indonesia yang mungkin kalau kita bilang multikulturalism itu lebih kita kenal dengan kebinekaan. Ya, terima kasih Ibu Marlia Pratiwi atas pemaparannya. Selanjutnya kita pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua kami yaitu Ibu Dr. Julia Stuti Sirajuddin Siddiq. Selamat siang Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Beliau adalah dosen IAIN Palu dan sebelum beliau memaparkan presentasinya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Ibu Julia Stuti Sirajuddin Siddiq merupakan dosen di IAIN Palu. Badan bidang keilmuan beliau adalah linguistik dan literature. Beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3 di Universitas Hasanuddin. Dan beliau
Judul terakhir dari disertasi beliau adalah tentang creative stylistic in Helen Keller autobiography. Jadi beliau mengambil bidang intertextuality dan intercultural. Ya, jadi terima kasih Ibu. Silakan bisa dimulai untuk pemaparannya. Ya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I try to use bilingual, yeah, English, and because my slide itu slide-nya ada in English, so I try to explain in Indonesia. Jadi intercultural with literature. Kalau tadi Ibu Dr. Madria itu sudah banyak menyinggung di soal teorinya, sebagian besar tentang culture dan multicultural, saya mencoba masuk ke dalam aplikasinya. So how intercultural in literature. Bagaimana mencari, mengangkat interculture itu dari literature. Bagaimana bahan literature ini menjadikan kita paham dengan culture budaya lain. Dan fokus kita pada saat ini adalah in English. So I try to make some outline here. Next, please. Okay. Outline-nya adalah satu, what is culture, yang tadi sudah beberapa ahli disinggung oleh Ibu Dr. Marlia itu what is culture. Saya akan mengambil satu ahli, kemudian menghubungkannya di dalam literature, bagian dari literature. Kemudian culture dan language, kemudian intercultural education. Kemudian yang paling terakhir adalah aplikasi dari intercultural dan literature itu di dalam The Story of My Life of Helen Keller. Okay, next please. Ini saya mencoba mengambil satu, jadi menurut Eller, jadi apa sih culture itu, apa budaya itu? Kalau kita melihat satu seseorang itu, kita mau melihat budayanya, kita melihat apanya? Jadi kita melihat satu, mungkin behavior-nya, custom-nya kah, atau ritualnya kah? Nah, dalam bahasa Inggris itu banyak negara yang menggunakan as a first language, SSL1 ya. Jadi apakah dia Inggris, UK, apakah dia USA, apakah dia Canadian. Jadi ada beberapa, some countries use English as first language. Nah, they have a different culture. Jadi apakah behavior-nya berbeda, language-nya. Pada saat kita mempelajari, pada saat kita membaca karya sastra dari negara itu, di dalam karya sastra itu kental dengan budaya. Jadi pada saat kita mencoba menganalisa karya sastra itu, maka kita akan mengenal budaya itu. Kita akan mencoba memahami interculture di sini bermain pada saat kita memahami budaya mereka, dan kita akan memanfaatkan budaya itu di dalam communication. English is for communication. Kita belajar English itu for international communication. Jadi pada saat kita menggunakan bahasa Inggris, tapi kita tidak memahami culture-nya, itu akan miss communication. Ya, jadi di sini beberapa alat culture itu kita bisa melihat food, ada beliefs, ada language. Jadi kita menyenter beliefs-nya mereka, tidak bisa kita menggunakan beliefs-nya kita, maka itu akan menjadi miscommunication. Karena beliefs-nya kita dengan beliefs-nya mereka harus terjadi pemahaman, ya, kebersamaan, begitu. Oke, okay. Next please. Oke. Okay. Apa hubungan culture dan language? Pada saat kita belajar mencoba mengajarkan bahasa Inggris, kita hanya fokus ke grammar, kemudian vocab, kemudian sentence. Pada saat menggunakan sentence, misalnya introduction, anak-anak itu, buku teks itu akan fokus kepada hello, my name is blah blah blah, I am from blah blah blah. Pada saat dia memperkenalkan diri suatu negara atau pada saat culture yang berbeda, maka yang lain akan mengatakan, oh, it's not like that. My name is not I am. Jadi beberapa culture misalnya akan membungkuk, ya. Misalnya beberapa budaya di luar. Pada saat kita memahami budaya itu, maka kita akan paham pada saat dia membungkuk atau pada saat dia mengangkat tangan, itu berarti dia introducing their self.
pada saat kita membaca karya sastra dari Australia itu akan mungkin di dalam karya sastra itu akan dijelaskan bagaimana cara mereka beradaptasi dengan lingkungan baru atau bagaimana lingkungan tersebut menjalankan aktivitasnya. Jadi salah satu cara kita untuk mengenal budaya luar, selain kita keluar langsung ke negaranya, adalah diwakili dengan adanya karya sastra. Anak-anak diperkenalkan dengan karya sastra dari berbagai negara, selain meningkatkan developing their vocabulary, increasing their ability, itu akan sangat tepat memperkenalkan intercultural. Komunikasinya akan, sentence yang mereka gunakan itu akan mix dengan culture. Tidak akan keluar pada saat memperkenalkan sentence atau grammar sendiri, itu akan unbalanced ceritanya ya. Dia kalau saat menggunakan dalam konteks itu, dia lepas, dia akan terlepas dari situ. Oke, pada saat foreign language learners itu dikenalkan dengan cultural understanding, maka ada beberapa dampak atau efek yang akan muncul. Next, please. In reality, kita melihat bahwa teacher-student itu seems menggunakan competence language-nya itu without understanding culture. Jadi pada saat menghafalkan grammar itu mulai simple present sampai 12 or 16 grammars, itu mereka tidak memasukkan culture. Jadi akan terlepas dari konteks. Kalau secara semantik, dia mungkin berdiri sendiri, oke, benar grammarnya, tapi apakah dia masuk ke dalam konteks itu pada saat dia berbicara itu? Nah, itu biasanya akan miskomunikasi. Jadi untuk mengimbangi miscommunication ini, gunakan alat atau media dalam pembelajaran culture. Jadi salah satunya adalah teacher. Nanti akan saya memberikan contoh bagaimana Helen Keller menggunakan karya sastra itu mengenal dunia lain. Oke, next please. Ya, ini salah satu contoh. Yang satu bapaknya ini mungkin dari Jepang atau Korea, yang satu ibunya ini dari US. Mereka menggunakan, mungkin dua-duanya ini menggunakan bahasa Inggris, tapi dalam attitude atau behavior introducing yang berbeda. Nah, pada saat mereka saling memahami intercultural seperti ini, pada saat memahami, menggunakan using textbook or literature in teaching English, mungkin akan seperti misalnya anak-anak sekarang itu senangnya baca-baca drama Korea ya, buku webtoon atau segala macam. Mereka paham itu. Culture-nya mereka itu seperti apa. Jadi dengan memberikan mereka salah satu bacaan ringan dari apakah dia novel, apakah dia pengenalan puisi yang light vocab-nya, itu membantu mereka untuk mengenalkan intercultural education. Karena ini nanti akan gaining appreciation ya, kemudian respect, recognize individual differences and knowledge of other culture that differ from our own. Jadi tidak ada lagi bahwa miskomunikasi karena tidak mengenal budaya mereka, hanya mengenal grammar dan sentence saja, vocab saja. Yang diutamakan adalah increasing vocabulary, increasing understanding grammar tanpa memasukkan culture di dalamnya. Oke, next please. Ya, apa sih di dalam intercultural education itu ada beberapa part yang harus yang akan bisa diangkat adalah satu language competence. Jadi language competence itu di sini dia mengatakan bahwa dia adalah lens. Jadi students performance language at language challenge. And ini akan ability or opportunities di situ ada to develop the language competence. Selain language competence-nya meningkat melalui membaca karya sastra itu, dia juga akan memahami budaya dari hasil sumber dari karya sastra itu, dari mana asalnya. Yang kedua adalah common sense atau mindfulness. Kita ini sangat kurang dalam mindfulness ya. Mindfulness itu adalah boleh dibilang
critical thinking-nya kepada setelah membaca karya sastra itu, critical thinking-nya akan meningkat. Jadi pada saat melihat satu misalnya rasisme, kita ini peka terhadap rasisme karena Indonesia itu banyak sekali budaya. Jadi when we talk about culture, itu kita biasanya menganggap bahwa our culture is the best. Maksudnya pada saat kita melihat culture yang lain, maka kita akan melihat, oh itu kan dari sana, kita kan beda. Nah ini pada saat kita mempelajari intercultural education, itu akan sedikit diminimalisir. Jadi semakin sering mereka membaca karya sastra, meningkatkan mindfulness kepada sisi-sisi budaya lain. Okay, next. Yang ketiga adalah cultural differences atau cultural awareness. Terus ini sebenarnya pada saat kita merasa kita punya culture itu baik, maka kita akan menganggap bahwa culture-nya yang lain juga, culture di luar juga itu akan sama baiknya dengan culture kita. Jadi pada saat kita memahami intercultural education ini, akan muncul saling respect, saling menghargai, equality. Jadi rasisme itu tidak diungkap lagi, stereotyping itu akan terminimalisis dengan sendirinya. Terus yang ketiga itu yang paling sebenarnya diharapkan adalah ethics. Ethics ini pada saat kita mempunyai agama berbeda, kemudian etnis budaya kita berbeda, maka etika dalam in behavior juga itu akan berbeda. Jadi pada saat kita menilai different culture dengan kita punya budaya itu menyentar mereka dengan view kita, itu sangat miskomunikasi. Jadi tidak akan ada benang merah untuk mencapai equality karena kita menyentar dengan with our own culture. Nah, pada saat kita mencoba mengangkat intercultural education, maka mereka akan keluar dari zona culture-nya mereka, walaupun culture sendiri itu tetap basis ya, basisnya kita. Tapi setelah kita keluar, maka kita melihat culture lain itu, oh seperti ini toh. Jadi kita respect-nya itu ke mereka karena mereka seperti ini toh, begitu. Ya, dan itu kita bisa dapatkan dari karya sastra. Next please. Dalam karya sastra itu ada beberapa bentuk. Jadi mungkin yang anak-anak mahasiswa-mahasiswa ya ini sastra Inggris atau dari linguistik itu paham bahwa ada drama, ada poetry itu puisi, prose, fiction, kemudian prose non-fiction. Seperti jurnal, artikel, kalau prosa itu seperti novel. Nah sekarang yang banyak itu adalah novel dengan short story. Jadi pada saat mengangkat yang ringan-ringan, karya sastra yang ringan-ringan ke dalam pembelajaran bahasa Inggris di kelas itu, di dalam buku itu lengkap, sudah ada. Mereka akan mempelajari vocab, sentence, ada budaya di dalamnya. Karena di dalam penulis itu pasti penulisan karya sastra itu kental dengan budaya penulis. Budaya penulis akan mengikut ke dalam tulisan karya sastra itu. Pada saat kita ingin mengenal culture dari luar, maka belilah buku. Misalnya ada downloadan sekarang kan banyak PDF-PDF tuh, novel, short story. Nah, itu bisa diangkat ke dalam potongan-potongan, ke dalam pembelajaran bahasa Inggris misalnya yang awal-awal untuk increasing vocab. Oh, vocab-nya dipakai di dalam ini, konteksnya seperti ini. Nah, itu contoh-contoh di dalam karya sastra itu ada. Next, please. Ini beberapa contoh yang saya lihat dari berbagai negara. Nah, hidden figures ini beberapa dari NASA. Ini perempuan-perempuan yang sebenarnya di dalam NASA. Jadi sebenarnya ini motivasi ya. Novel-novel ini selain motivasi, culture di dalamnya juga ada pembelajaran. Jadi ada dari Singapura, dari next please. Nah, sekarang saya mencoba mengambil satu contoh dari Helen Keller. Helen Keller ini lahir normal. Tapi beliau pada saat umur 18 bulan itu kena fever, high fever, jadi buta dan tuli.
buta dan tuli pada usia segitu itu akan acquiring language-nya itu zero. Adapun sedikit, tapi tidak terlalu seperti normal anak-anak itu pada usia di atas 2-3 tahun. Oke, next please. Ya, jadi Helen Keller ini mencoba hidup ke dalam gelap dan soundless, the dark and soundless. Dia mencoba berkomunikasi dengan orang dalam kegelapan. Mungkin seperti itulah kita mempelajari bahasa Inggris ya. Kita tidak masuk ke dalam sentence yang tidak tahu apakah ini digunakan di mana, hanya menghafal bahwa grammarnya betul seperti itu. Nah, dia akan seperti ini, bahwa kita di dalam kegelapan gitu. Dan yang akan terjadi ya, kalau dia ini the wild dengan melempar kiri kanan, karena dia tidak tahu mau ngapain. Oke, next please. Pada saat dia mencoba diperkenalkan dengan buku-buku cerita, jadi gurunya ini memperkenalkan buku-buku cerita yang hurufnya timbul atau braille, raised printed book. Nah, Helen Keller mencoba menulis kata-kata itu, kata-kata sebenarnya dia ini, beliau ini tidak paham apakah ini bahasa Inggris atau bahasa apa ya. Yang penting ini bahasa komunikasi yang digunakan di dalam buku itu. Ada cat, ada cold. Nah, ini tulisan pertama dalam keadaan buta dan tuli. Setelah diberi buku bacaan short story ya, dari Anne Sullivan, gurunya. Next. Oke, salah satu kutipan yang saya ambil di dalam, kenapa Helen Keller ini sangat termotivasi mengenal dunia, itu dari buku-buku, dan terutama itu dari Shakespeare. Itu karya sastra salah satu. Nah, ini adalah kutipannya salah satunya, bahwa Helen Keller mengenal lautan itu. Bagaimana sih lautan itu? Salted air, kemudian ada ombaknya, wave-nya, itu dia hanya membaca dari buku, kemudian dia menyentuh bahwa seperti inilah. Tapi visionnya itu, penglihatannya itu adalah kata-kata yang dari buku itu. Next please. Jadi pada saat Helen Keller itu bertemu Mark Twain, salah satu penulis, kemudian Shakespeare, kemudian Helen Keller mencoba mencium aroma itu, jadi sense of smelling Helen Keller itu memang terupgrade karena buta dan tulinya. Oke, next please. Dan Helen Keller akhirnya ini menjadi salah satu tokoh pelopor sosialis di US Woman campaign ya, jadi beberapa kegiatan for children, dan ini dia dapatkan dari motivasinya ditumbuhkan pada saat beliau membaca karya sastra itu, bahwa penulis itu memberi masukan, jadi acquiring language-nya, kemudian attitudes-nya, behavior-nya terbentuk dari karya sastra itu. Oke, next. Setelah beberapa lama, akhirnya Helen Keller ini bisa menguasai beberapa bahasa ya, termasuk bahasa Jepang, Itali, Jerman, Prancis, dalam keadaan buta dan tuli. Jadi, karya sastra bagi Helen Keller itu adalah jendela bahasa. Ya, tidak pernah melihat bagaimana sih bentuknya bahasa itu, tidak pernah membaca, tapi mampu meng-acquiring language dengan penggunaan yang sesuai dengan konteksnya. Oke, okay. Next. Quote dari Helen Keller itu yang saya ambil adalah the highest result of education is tolerance. Jadi intercultural itu di dalam karya sastra itu meningkat, akhirnya titiknya adalah tolerance dan minimize
apa namanya, stereotyping, minimize culturalism. Okay, that's all. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada ini. Ya, terima kasih Ibu Dr. Julia atas pemaparannya tentang intercultural with literature. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari ini, dan saya setuju sekali bahwa kita dalam pembelajaran bahasa Inggris harus memasukkan budaya di dalamnya supaya itu tidak hambar. Pada saat kita melakukannya itu ada natural, ada naturenessnya di dalam bahasa Inggris itu tadi. Dan juga kalau saya ambil benang merahnya, ini juga akan berpengaruh pada translation, supaya pada saat mentranslate itu juga kan vocab itu kita tahu masih mentah, tapi kalau kita tahu culture-nya, kita tahu budaya yang ada di balik bahasa itu atau negara itu sendiri yang berbeda walaupun sama bahasanya, pasti juga akan membuatnya menjadi lebih natural lagi ya. Terima kasih Ibu Julia atas pemaparannya, sungguh luar biasa sekali. Ya, kita akan melihat beberapa pertanyaan dari ya, ini ada, sebentar saya lihat dulu pertanyaannya. Ya, ini dari Ibu Nurinda. Pertanyaan yang pertama adalah, ini pertanyaan untuk, pertanyaan pertama, how to promoting intercultural competence through literature in content and language integrated learning context. Ini, and then, ya ini mungkin untuk Ibu Julia yang pertama. Yang kedua, to what extent multicultural literature can be at its best to be free from biasness or stereotype in a sense that humans are dynamic. And then secondly, language and culture are, how do authors or teachers to culturally aware from interpreting certain cultural value or concept before create or teach literary pieces? Sebentar, mungkin saya klasifikasikan dulu. Oke, jadi untuk yang pertama, mungkin saya ini pertanyaan untuk Ibu Julia. Jadi pertanyaannya, how to promote intercultural competence through literature in content and language integrated learning? Lalu pertanyaan okay. yang pertanyaan yang kedua adalah ya, bagaimana Helen Keller belajar bahasa banyak? Bagaimana Helen Keller bisa mempelajari banyak bahasa seperti itu? Dan apa motivasinya? Itu untuk Bu Julia. Silakan Ibu untuk memberi komentar. Ya. Oke. Okay. Thank you, terima kasih. Jadi intinya pembelajaran intercultural itu adalah di sini saya menggunakan karya sastra. Jadi integrasinya ke dalam pembelajaran, apakah itu pembelajaran bahasa Inggris atau pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran yang lain, itu menggunakan karya sastra. Contoh, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, apakah dia mau mencoba menggunakan kosakata, penulisan yang kreatif, itu misalnya membaca apa karya sastra yang lama ya, yang dulu-dulu misalnya seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk, atau Habib yang penulis baru ini, 99 Cahaya di Langit, itu pada saat kita membaca itu, ilmu di dalam itu banyak. Apakah pembelajaran tentang, bukan hanya culture ya, culture itu salah satu. Karena setiap penulis pasti punya, kalau seperti Ibu Dr. Pratiwi bilang, ideologi. Jadi di dalam karya sastra itu,
penulis itu punya ideologi. Dia memasukkan ideologi ke dalam tulisannya itu, jadi kita bisa memahami ideologi penulis ini seperti apa. Ini memahami ya, bukan mengambil ideologi itu, memahami. Jadi kita bisa, misalnya penulis itu dari luar sana, kita akan memahami apa culture budaya sana, dan kita di dalam pembelajaran itu, misalnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, penulisnya dari Melayu, maka itu budaya-budaya Melayu akan kental di dalam karya sastra itu. Integrasi ke dalam pembelajaran itu sangat sangat membantu. Tidak akan membuat boring anak-anak. Kemudian kita juga bisa enjoying teaching gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme. Kita tidak boring juga ngajarnya cuma structure itu vocab-nya menghafal, memorizing. Tapi setelah membaca karya sastra, short story misalnya atau poem misalnya, satu poem satu kalimat itu kental, maknanya kental. Jadi mau belajar DNA misalnya dalam satu pembelajaran bagaimana DNA itu ada karya sastra yang menulis tentang itu. Nah, saat dia mau belajar IPA, mau belajar apa, itu bisa, sebenarnya bisa. Pada saat karya sastra dia membacakan itu, dia memahami bahwa struktur organnya kita itu seperti ini loh. Karena misalnya dia paham, penulis itu harus paham. Dia tidak akan menulis tentang suatu bagian pada kalau dia tidak memahami bagian itu sendiri. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana Helen Keller menguasai banyak bahasa yang melalui karya sastra. Jadi Helen Keller itu senang membaca karya sastra. Jadi karya pertama belajar bahasa Prancis itu dengan membaca karya sastra seorang wanita yang buta juga. Jadi orang Prancis yang perempuan buta juga. Jadi Helen Keller membaca dengan press printed ya, braille. Bukunya sudah, kebanyakan mereka itu di sana itu sudah banyak buku-buku karya sastra yang press printed atau braille. Jadi membantu orang buta membaca karya sastra. Kalau kita kan masih sangat minim. Nah, ini yang normal saja masih minim literasinya, masih perlu. Jadi kalau kita sebagai guru bisa membantu mereka mengangkat literasi itu, pembelajarannya juga menarik sebenarnya. Jadi Helen Keller itu titiknya menguasai beberapa bahasa itu dari karya sastra. Jadi coba kita baca karya sastra dari bahasa yang berbeda, kita akan mencoba bagaimana memahami karya sastra itu. Jadi memang motivasinya untuk memahami itu dari dengan membaca karya sastra itu. Ya itu. Dari saya mungkin seperti itu. Jadi ini tambahan lagi Bu, mungkin menyangkut tadi tentang kecintaan dan literasi untuk membaca itu tadi. Bagaimana menanamkan kecintaan membaca sastra pada usia dini menurut Ibu? Oh iya. Itu sebenarnya anak-anak itu lihat motivasinya kemana, senangnya dia kemana. Jadi kalau misalnya saya, contoh ya saya pribadi, saya itu tidak mengharuskan membaca satu tema saja, maksudnya satu keinginan saya saja. Misalnya saya mau mengajak mereka mengenal Rasul, ya saya membelikan buku-buku yang ringan, yang isinya tentang sejarahnya Rasul. Bukan harus melihat apa begitu satu buku yang boring gitu ya, tapi mencoba awal itu, langkah awal itu misalnya dengan gambar, dengan apa, untuk anak-anak yang usia masih 5 tahun, 7 tahun. Anak saya saja itu masih menggunakan buku-buku yang bergambar. Tapi setelah lama, akhirnya mereka senang baca novel. Cuma saya tidak mengharuskan novel apa sih. Kalau mereka senangnya novel Indonesia, atau novel Inggris, atau novel sekarang yang booming itu novel Korea, ya dia motivasinya, akhirnya dia bisa huruf Hangul. Huruf Hangul, huruf Korea. Karena dia senang Korea, jadi saya biarkan saja. Maksudnya, mengalir saja, nanti dia akan mempelajari yang lain ya, sambil memperkenalkan bahwa budaya mereka itu seperti itu, kalau kita menghargainya seperti itu. Jadi sambil memperkenalkan intercultural seperti itu. Iya. Terima kasih Ibu Julia atas jawabannya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin ini untuk Ibu Marlia Patiwi. Jadi pertanyaannya, to what extent multicultural literature can be at its best to be free from biasness or stereotype in a sense that humans are dynamic? Itu yang pertama. Yang kedua,
how do authors or teachers to culturally aware from interpreting certain cultural values or concept before create or teach a literary piece? Ya, itu Ibu Madlia. Ya. Terima kasih. Untuk pertanyaan tentang to what extent multicultural literature can be at its best to be free from biasness or stereotype. Of course, first of all, we have to have what Ibu Dr. Julia said about the intercultural understanding, that how we have to perceive the literary work not just as a literary work, but also we have to put into account the ideology behind the ideology of the story and also the ideology from the writer. And also, to be free from biases or stereotype, we have to also perceive that it is about multicultural. It can be about other culture, or it can be about our own culture. So to be able to be free from the so-called stereotype, we have to perceive that as a different culture, not as a worse culture or a bad culture that I have explained previously. And also, in a sense that humans are dynamic, so we can see that in America, for example, how the racist movement developed from the first black people, so-called black people or nigger, that they have a different region there, and also how they move into how they want to have equality as a race, and also how recently we also see that how the black racism is come into the surface again from the accident that they have killed a police officer have killed some riot. And also, we also see that humans are dynamic. It's also true, but we also have to believe that, again, that multicultural doesn't mean that we have to be higher than other people, but we have to believe that multicultural means that we have to see other culture as a different culture, how we can understand our own culture from perceiving other culture and how they perceive their culture. And then secondly, about how authors or teachers culturally aware from interpreting certain culture value. First thing first is that we have to see other culture as they are, not seeing other culture from our own perspective, because it means that we will put our ideology in perceiving other people ideology. Then if we see other people culture from our own perspective, it means that, well, we have that stereotype. We are stereotyping by seeing other culture from our perspective. What we have to do is that we have to see other culture as they are. What are the ideology are brought together with the culture, and also how the concept, the culture themselves, other culture themselves also, they have their own belief, they have their own ideology, they have their own structure. And how language and culture are intertwined is, we can see that culture is seen. One way to perceive the other culture, we can see from the language. One way to see our culture, we can see it from our language. So when we want to teach a literary piece, we have to understand the culture, whether it is our own culture or other culture. We have to understand what are the ideology that are trying to be brought together by the author,
And also we have to see how the language are delivered through the literary piece. If we have understand that the ideology and the language of other culture as well as our culture, then we can teach or create the literary piece without any bias or stereotyping certain culture. Thank you. That's all from me. Terima kasih Bu Marzia. Jadi tadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, berarti kita harus memahami intercultural itu dulu sendiri, lalu kemudian juga memahami bahwa culture kita itu berbeda, bukan lebih baik atau lebih buruk gitu ya Bu. Yang kedua, pertanyaan untuk yang kedua, mungkin jawabannya bisa dari kalau kita tidak melihatnya dari sudut pandang kita sendiri, tapi juga kita memahami dulu ideologi apa yang ingin disampaikan oleh si penulis atau yang ada di dalam cerita itu, untuk memahami bahwa untuk memahami dengan lebih baik culture yang ada di dalam literary work atau literary piece itu sendiri. Ya, itu mungkin pertanyaan terakhir dari seluruh partisipan hari ini. Terima kasih banyak kepada narasumber, kami ucapkan karena telah berkenan untuk ini masih ada lagi ternyata dari ini ada dari pertanyaan dari YouTube, bagaimana memposisikan sastra multikultural di era milenial ini. Jadi mungkin ini karena multikultural, mungkin pertanyaan untuk Ibu Marzia Pratiwi. Bagaimana memposisikan sastra multikultural di era milenial ini, khususnya untuk Indonesia yang beragam? Saya rasa tidak ada masalah ya, memposisikan sastra di era manapun, apakah itu milenial kah, ataukah era yang kita sebut sekarang, yang segala sesuatunya, hampir segala sesuatunya tidak dilakukan secara daring atau online. Justru dengan adanya yang disebut era milenial, yang segala sesuatunya online, keberadaan sastra yang multikultural itu akan memperkaya pemahaman kita tentang kebudayaan-kebudayaan dari tempat-tempat lain, apakah itu daerah lain, apakah itu negara lain. Justru posisi sastra multikultural itu sekarang bisa mempermudah kita untuk belajar. Apakah belajar bahasanya, belajar budayanya, tidak harus kita mempelajari lewat kampus saja misalnya untuk belajar bahasanya. Tidak harus kita harus ke negaranya. Dengan menonton, misalnya kita menonton film Korea, kita menonton film India, kita menonton film Jepang, itu kan secara tidak langsung kita belajar melalui sastra multikultural. Karena mungkin yang perlu dijelaskan sekarang, film itu juga termasuk dalam karya sastra. Jadi multikultural sastra itu tidak lagi terikat dalam bentuk tulisan, tapi juga secara visual kita dapat menikmati melalui film, karena film itu sendiri merupakan karya sastra. Jadi sastra multikultural dalam era milenial justru semakin dekat ke kehidupan, bahkan hampir ke seluruh kalangan. Begitu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marzia atas jawabannya. Mudah-mudahan yang memberi pertanyaan semuanya sudah jelas sekali, karena menurut saya juga jawabannya sudah sangat jelas sekali. Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, berarti mungkin sampai sini perjumpaan kita. Dan sebelumnya terima kasih untuk narasumber semua, Ibu Dr. Julia, Ibu Marzia Pratiwi, untuk kehadiran dan ilmunya yang untuk berbagi kepada kita semua, memberikan pengetahuan dan keilmuan baru buat kami. Dan juga untuk para partisipan, terima kasih banyak telah hadir dan menyaksikan webinar series hari ini. Kami harap webinar series yang selanjutnya akan tetap diminati oleh partisipan semua. Kami dari saya kembalikan kepada panitia. Halo. Ya. Terdengar ya, Bu Pamala? Ya, terdengar Ibu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Pamala.
Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Julia dan juga terima kasih banyak yang mengucapkan hari ini untuk sharing ilmu dan juga diskusinya. Tadi saya mengikuti sangat menarik materinya ya. Bagi Bapak Ibu mungkin jika masih ada topik yang ingin didiskusikan bisa bergabung di grup WhatsApp Kata Mahakam atau juga bisa di grup Telegram Kata Mahakam jika sekiranya masih ada yang ingin didiskusikan untuk topik hari ini. Nanti bisa kita obrolkan di grup tersebut. Nah, kami informasikan juga bahwa masih akan ada satu kali lagi webinar Kata Mahakam yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 besok. Untuk topik yang akan kami angkat adalah strategi pengajaran bahasa dan sastra berbasis kearifan lokal. Saya ulang kembali, strategi pengajaran bahasa dan sastra berbasis kearifan lokal. Untuk pematerinya ada Bapak Masrul Yahya, dari Surya Sini, ada Prof. Basri Arifin, dan juga Ibu Setewati Surya. Untuk saat ini pemateri masih dalam hal konfirmasi. Jadi saya harapkan jangan lewatkan untuk seminar hari Selasa besok. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah mendukung acara webinar seri Kata Mahakam. Di antaranya ada Ima sebagai pembina kami, lalu kemudian ada BEM FIB Unmul, segenap dosen FIB Unmul, seluruh pemateri, dan juga Hima Sasindo, Sasing, dan juga Etnomusikologi. Kami panitia mewakili mohon maaf apabila di webinar hari ini ada yang kurang berkenan, semuanya adalah ketidaksengajaan. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di webinar hari Selasa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Julia, Bu Tiwi, Bu Pamela. Thank you. Thank you. Bye. Saya Olivia. Ya, bye. Bye. Ada musik ini, nih.
Kak, kamu mau kemana, Kak? Kamu mau kemana, Kak? Mau ke pantai. Mau kemana? Pantai. Wah, nggak acak-acak nih. Sama orang tua. Oh, alah. Ya.